Astaga, lampu merah. Bu, lampu merah, Bu. Woi, kencan juga ada yang suruh. Tahu gak bisa kau udah gila. Itu 10. Iya, soalnya. Soalnya aku tidak segampang itu untuk ditangkap. Apalagi begini. Jam 11 malam kan prime time-nya kan jam 7 ya enggak? Ah. Ya, berarti salah manajemennya. Halo, Lo di sini. Kenapa, Pak? Lagi mau jemput apa-apa. Lagi mau jemput orang dalam toko baju. Ya minimal parkir lah, biar kami bisa mundur lagi itu. Ini bukan parkir ya, Bu ya? Iya, ini lagi parkir, Bu. Bukan, kalau parkir tuh ini yang ada tiang-tiang kuning ini nih di sini. Oh, di jadi mobil. Di samping kami nih, di samping kami nih loh. Oh, jadi mundur begini, mundur. Iya, mundur. Ya enggak gitu, Pak. Oh, wah, Bapak nih. Maaf, Bu, teman saya baru belajar mobil soalnya, Bu. Iya, baru belajar setir, Bu. Mau gimana? Iya. Maaf ya, Bu ya. Iya. Iya, Ibu juga. Ibu jelek. Iya, bakal ngejar, Jess. Karena dia pulang tas, dia enggak tahu kalau aku ini DPO. Bilang apa tadi, Pak? Jelek. Itu yang sebelah saya bilang namanya. Namanya Jess, pokoknya Jess. Jess Sutarman. Jess Sutarman ini. Bu, Ibu tahu enggak sih, Bu? Kalau Lohe ini DPO kepolisian. Polantas mana urus? Yang urus sabar, mana Polantas urus? Enggak lah, dia udah buka tablet gitu anaknya. Ibu kok gak percaya sih, mending ikulah dia udah sama anggota ibu yang sabar. Gak ada, Bu. Ibu aja itu, ya kali DPO terus. Udah, Bu. Ini dengan pesurutan mangkuk melorot kah? Iya, betul sekali. Bu, jangan di radio dong, Bu. Astaga. Kejar, Cok. Astaga, lampu merah. Bu, lampu merah, Bu. Ibu, bapaknya sambil ditutup, sambil hormat. Sambil hormat. Sambil hormat nanti. Mending bapak nggak usah ngejar kami dah. Iya. Gak bakal dapat juga, Pak. Nih. Biar mereka mentalnya hilang dulu ya kan. Buang bensin loh, Pak. Astaga lagi. Bapak ke samping saya dong, Pak. Bangke dia bawa. Gak bakal bisa dikejar, Cuk. Ini mobil najisnya setengah mati. Itu yang nih, lihat dia coba lihat dia dia bisa mendekati kita enggak? Tuh kan. Bapak sangat yakin sekali Pak bisa mengejar kami, Pak. Tuh, mulai terlihat ada jarak di antara kita. Loh, itu apa cuma letak, Cok? Enggak tahu. Kencan juga ada yang suruh. Dia pakai nos aset kayaknya. Dia pakai nos aset kayaknya. Kencang juga dia. Coba arah balik bisa tak? Pak itu pakai nos aset gak, Pak? Gak usah pakai nos aset pun bisa. Kemarin katanya ini Ranger enggak bisa ngejar mobil ini katanya. Enggak. Oh, bisa kejar. Berarti mobil ini enggak haram jada dong kalau aku pakai. Enggak usah pakai nos pun bisa ini. Mati anak orang. Astaga. Udah waktu ya kuartal lagi. Waktu ya kuartal so aku enggak mau itu. Bisa loh. Oh ya, kamu mau lihat Bruto baruku enggak, Jess? Mana? Berhenti aja, woi. Nah, ya udah aku berhenti di bandara deh. Iya, nanti kita berhenti. Tapi aku nggak tahu ya mobil ini bisa apa enggak ya. Main.
Aduh, kita dipaksa ke atas ini terus, cok. Aku loh mau ke bandara ini. Ide rute yang lain gimana? Ini rute apa ini? Kau yakin ini berhasil rutenya? Tahu gak bisa kau lagi lah. Ini info 10, Pak. Iya, nanti kita coba lagi, Pak. Nanti kita coba lagi. Info 10 kependekan, nanti gak bisa, Cok. Astaga. Ini info berapa? 10? Iya. Mereka di mana? Ini mereka nyangkut ya? Mereka berler, polisi lagi ngejar. Enggak nih. Mana motor bebek? Gue cari nunggu cowok atas cowok. Cok, tinggi banget ini cowok. Anjay, kok kau kelas sih lo eh? Tapi masih ada lagi polisi di belakang lo eh? Aman aja. Cash bensin udah dikit anjing, kalian ngitung terus tai. Pelan-pelan, Duy. Kita dodong motor lagi. Halo, hei, mau ke mana? Mau ke paling atas, katanya yang pegang high ground. Ayo, kamu mau kemana? Juara, katanya sih begitu. Kamu mau ke mana? Lohi, lohi. Kamu kemarin nyolong mobilnya. Oh, kamu yang kemarin kejar aku, gak pakai motor? Iya, saya ketemu kamu lagi sekarang. Oh, kamu mau ketiga kalinya, gak? Aku permalukan. Motor-motor jenderal. Ini kemarin aku curi mobil jenderal di dalam kantor pusat. Motornya hilang. Eh udah lost fish. Aku lagi try hard tadi. Lost fish. Lagi try hard tadi. Udah lost fish kan Om? Udah. Aku rasa ya, ternyata ya. Aku rasa ya motor tadi ya kayaknya ya ditabrak sama ranger. Gak sih? Ya kan soalnya dia ngerem kan. Rangernya kan terus, berarti kan nabrak dia harusnya. Harusnya. Bangke. Kotala itu sebenarnya benar-benar terutar kita apa masih belum? Des anjing. Aduh aku dikejar lagi, aku dikejar lagi. Lagi, cok. Di mana, Om? Daerah kota. Kita deh, suara. Kalian tentuin tempat, kalian tentuin tempat. Bensinku enggak banyak loh ya. Enggak, betul. Kalian di rumah sultan aja bisa enggak? Rumah sultan, depan rumah sultan. Kalian unfood semua di situ. Dalam rumah sultan apa di luar ya? Di luar, di jalan rayanya. Oh, nah. Kita langsung ke rumah sultan dulu ya. Coba, aku puter-puterin dulu. Kalau udah on foot bilang. Kapol, ada badan, ya. Dulu, kan? Ada apa, Pak Pol? Kapol. Apa kamu nih? Kan teori pura-pura gak tahu dulu, Pak. Astaga. Udah belum guys, ramai banget sumpah guys. Yang mobil. Ush, anjing 8 mobil. Cepat-cepat anjing, cepat-cepat udah enggak usah kayak kebangsat, cok. Infoin sampai mana, Om? Enggak, kalian udah belum? Kalau kalian udah aku baru tarik ke sana. Udah, ini. Oke, aku OTW ya. Aku lurus terus ya pokoknya ya. Nanti aku pelanin. Jess, aja ngomong lah Jess, polisinya Jess.
Nanti jauh. Dia. Nanti halo, Pak. Ini nyampe ini. Mana ada jauh? Bapak, tadi kan udah lost piece sekali. Ini mau lost piece yang kedua kalinya, enggak, Pak? Yang bot itu enggak tahu yang bot itu biar kejar, biar. Ini Bapak, kita mau lost piece yang kedua kalinya, enggak, Pak? Bapak belum menyerah juga Bapak ini? Ngarep, Pak. Ngarep, ya. Bapak berambisi sekali Bapak ini ya. Iya. Bapak ini, Pak. Bapak kamu primary kan? Oh, Bapak ini primary kita, ya. Kita buktikan bakal lost piece dua kali, Pak ya. Udah divine wood ya. Dekat. Pak, kamu kejar aku nih salah, tau nggak Pak? Oh, iya, soalnya, aku tidak segampang itu untuk ditangkap, Pak. Apalagi begini. Jungkang, yang motor polisinya jungkang. Nice. Di mobil, wah, tabrakan mobilnya. Nice, lost piece. Tolol banget cewek motor coba di sini. Ada yang ngejar kita gak? Gak ada aman. Dari terakhir, udah terakhir satu ranger sibuk. Udah sibuk berang mereka itu. Iya. Aman ya, aku udah aman ya guys. Tapi kayaknya anak-anakmu ini dalam. Ada yang ketabrak mobil dah. Gak tahu ya, selamat atau enggak itu. Ades telepon aku, Des. Siapa? Rizal. Ades. Eh, kenapa, Pak? Apakah mainannya set up kah sekarang, ya? Kenapa? Butuh set up kah mainannya, kah? Tak sanggup, ya? Ketamu, kamu udah malas ngejar. Aku sekarang kasih kamu, aku ikutin permainanmu, Pak Ades. Kamu bilang udah malas kejar mobil. Udah bosan. Udah bosan ya udah. Minimal kalau mau setup ya ngomong sih. Kan aku udah ngomong, aku udah pelan-pelan aku udah ngomong. Emang ranger yang paling pertama itu kamu bukan? Ranger yang paling pertama. Nah, aku udah ngomong tadi ya kan. Kalian yakin mau kejar aku? Yakin? Minimal sih ngomong kalau mau setup sih. Oh, minimal ngomong gitu kayak, "Oh, Pak, hati-hati Pak depan ada setupan gitu." Ah. Oke, lain kali aku ngomong minimal seperti itu ya. Oke. Bagus itu. Aman aja. Aku tak pernah takut ya, tak pernah takut. Oke. Dia request, Des. Dia request. Kalau ada serapan ngomong gitu depan ada serapan. Gak apa-apa, nanti kalau dia kejar aku kasih tahu depan ada serapan. Tapi kan dia gak tahu depan mana. Nah, nanti dari POM 23 langsung kita ngomong depan. Hati-hati Pak, depan ada serapan. Ini mau cari lagi nih polisinya nih. Agak aku mau kita stay agak deket anak-anak aja. Oke. Soalnya ini kita ditampak pas open nih, jadi walaupun kita nggak nembak. Oke.